Diduga telah melakukan pencabulan terhadap pacar sendiri, seorang buruh bangunan ditangkap polisi. Terungkapnya kasus pencabulan tersebut setelah korban merasa ditelantarkan usai direnggut kegadisannya oleh pelaku. DW, seorang pria yang bekerja sebagai buruh bangunan di Batam, ditangkap polisi. Pria berusia 23 tahun ini diduga melakukan pencabulan terhadap seorang wanita ABG, sebut saja Bunga, 16 tahun. Bunga sendiri tidak lain merupakan kekasihnya yang telah dipacari selama 1 bulan lebih. Terungkapnya kasus dugaan pencabulan yang dilakukan DW, saat korban merasa ditelantarkan pasca keduanya melakukan pertemuan di sebuah hotel Melati di Batam dan menginap beberapa hari dengan melakukan hubungan intim. Namun pelaku pada hari berikutnya tak kunjung menemui korban, hingga akhirnya korban merasa ditinggalkan dan pulang ke rumah orang tuanya dan mengadukan nasib yang telah dialaminya. Tidak terima atas nasib yang dialami sang anak, orang tua korban beserta korban lantas membuat laporan ke Polresta Barelang. Hingga berakhir dengan ditahannya pelaku DW oleh Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Barelang. Di hadapan penyidik, pelaku DW mengakui perbuatannya. Perbuatan layaknya suami istri ini selama menginap di Wisma menurut pelaku atas faktor suka sama suka. Enggak, sama-sama ini Bu, sama-sama mau dia Bu, dia ngajakin saya. Sama-sama mau gitu. Terus udah kamu ajak dia berhubungan badan? Udah. Berapa kali? 5 kali. Kamu kenal di mana sama dia? Dekat rumah Bu. Kamu bawa ke hotel itu berapa hari di sana? Seminggu. Namun apapun alasan pelaku, polisi akan menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perempuan. Dari Batam, Gusti Yunusa memberitakan.